Halo sobat-sobat semuanya, pada hari ini kita akan ngadain acara ngaliwatnya bersama anak-anak Amsali Group. Nah, nanti kita akan pergi ke sawah, ke Garu ya. Nanti di sana suasana pemandangannya yang cukup indah. Ini Muhammad Nawaz Al Mumtaz yang akan ikut serta dalam acara ngaliwat bareng di sawah Garu ya. Nah, ini yang sudah disiapkan, kita cek. Ya, ada Teteh Kaila yang siap bikin sambal yang enak. Oh, ya. Iya. Nah, kita siapkan. Ini yang akan dibawa nanti ke Garu dalam acara ngaliwat. Ini buat lalabannya ada terong ya. Ini terong ngacang hiji. Nah, ini. Ini kemudian ada bonteng alias timunnya juga. Kemudian nah, kita rencana ini bakar ikan. Ikan jair ya, ikan jair ini yang tadi pagi dibeli di pasar. Nah, ini. Nah, kita cek. Nah, ini untuk bakarnya ini sudah ada arangnya juga ini. Persiapan ngaliwatnya. Kemudian ini sudah lengkap ada mutunya, kemudian ini kastrolnya. Nah, bagi yang sekolah di jurusan kastrologi sudah biasa ya. Nah, ini kita juga sudah mempersiapkan asin peda ya, ikan pedanya, kemudian ikan bolocotnya juga di sini. Dan ini alat-alat kecantikan ya, bukan alat-alat kecantikan, tapi ini bahan-bahan ya, bahan-bahan buat masak, buat nyambel, ada masako, ada gula dan sebagainya yang sudah disiapkan oleh istri tercinta Umi Aisyarifah ya, yang kebetulan tidak bisa ikut. Kemudian di sini kita juga sudah ada kerupuknya juga, kemudian air minum ya sudah disiapkan. Di sini juga kita beras untuk jangan ketinggalan ya, mau ngeliat tapi berasnya tidak ada, dan kecapnya juga buat nambahin rasa ikan bakarnya. Nah, ini sudah ada alat untuk bakar ikan meskipun gorowong ya. Sudah cukup saya kira, persiapan sudah lengkap. Kita masukin ke tas, ada timun bontengnya, kemudian alat terongnya juga, kemudian mutu alias cowet, mutunya jangan ketinggalan ini mutunya ya. Kemudian ini ada tempe, makanan yang sudah dibuatkan oleh istriku. Nah, kita masukin ke sana. Kemudian ini ikannya juga, karena kita mau rencana mau bakar ikan ya, jangan sampai ketinggalan. Kita masukin ke sini, disatuin. Nah, ini juga kastrolnya. Ah, ini pisau juga, jangan sampai tertinggal. Nanti karena di sana buat ngiris-ngiris timun bonteng dan juga ikannya. Itu ya, jadi yang harus dipersiapkan untuk acara ngaliwat di liburan ini. Terima kasih. Yeah.